Okay, kita nak berturun daripada Genting dengan motor RS kita. Kita dah try naik ke Genting. Berat juga lah sebab naik dua orang, ada berat sikit. Tapi apa pun kita dapat lihat suasana tanah kita di Alang Genting ni, bagaimana ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Jom kita balik pula. Pergi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang saya ini adalah hari pagi Sky Casino daripada pusat penjudian antara yang terbesar di Asia Tenggara ini. Jadi Sky Casino ini terletak di Genting Highland. Di Genting Highland, negeri Pahang, sebuah negeri jajahan orang Melayu, jajahan orang Melayu yang dibina oleh satu kaum yang berdatang. Mereka telah mengenai jadikan menyebabkan perkara yang berlaku tidak salah orang lain, salah jadi kita juga dari penata sampai ke bawah yang berada biasa kesempatan pada muka ini untuk menjahatamkan tanah air kita. Dan hari ini kita telah jadi kaya raya yang berniagakan perjudian ini, dan tidak ada satu orang pun pemerintah baik daripada yang kehamilan kesempatan 38 kerajaan yang mampu menghentikan hukum. Tidak ada satu orang pun di dalam negara kita ini yang mampu untuk mengarahkan Genting Highland Pusat Penjudian ini untuk selamanya. Kenapa? Kerana bangsa kita, sebab kerana kita tidak lagi mempunyai jati diri, dan kita juga tidak mempunyai kekuatan lagi untuk menjaga tanah air ini, sehingga akhirnya kita terpaksa akur dengan kehendak para pelabur dan juga para pendatang. Daripada Genting di atas kan. Jadi kita menampakkan bahawa di atas penuh dengan perjudian, di bawah ni pula penuh dengan kesyirikan. Jadi tanah Melayu ni semakin hari semakin disyirikan, juga semakin dinodai kesucian di tanah Melayu kita ni, yang mana tanah ini adalah tanah yang dikuasai oleh orang Melayu dan juga orang Islam. Di akhirnya jatuh tangan orang kafir, akhirnya jadikan lembah ataupun manjaran yang merupakan tulang belakang semenanjung ini akhirnya didodai dengan perjudian, arak dan kesyirikan. Jadi pada bangsa kita yang dekat untuk memperjuangkan nasib bangsa dan agama, kita kena melakukan sesuatu demi kekuatan ummah agar suatu hari nanti kita dapat hapuskan kesyirikan dan hapuskan segala jenis dosa dan noda yang wujud di atas bumi tanah Melayu. So, fikir-fikirkan dan rundung-rundungkan bagi masalah-masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.